Hello, Assalamualaikum. Kompak kembali lagi bersama saya. Seperti biasa, 3 minit, 5 cerita saya akan kongsikan untuk anda. Jangan buang masa. Kita terus saja ke cerita yang pertama. Baik, sejak Oktober, kisah Cikgu Azizan menarik perhatian. Cikgu Azizan Manap yang bertanggungjawab dengan disiplin dikatakan menampar 5 murid bermasalah di sekolahnya. Tapi keluarga anak muridnya saman beliau, lalu kes berleretan ke mahkamah. Namun hari ini Mahkamah Magistrat Seremban melepas tanpa membebaskan Cikgu Azizan selepas Jabatan Negara arah pertuduhan ditarik balik. Di pihak Cikgu Azizan, beliau tak berdendam dengan anak muridnya. Bagi pelajar pula, kes ini tentu terselit pengajaran tersendiri. Baik, anda pernah tengok ular sawa sesat di laut? Itu pengalaman mengejutkan seorang nelayan Muhammad Zainal Abdul Hamid ketika sedang memukat ikan bersendirian. Walaupun ular boleh mengancam keselamatannya, namun dek kesian melihat ular itu tersesat serta kesan luka di badannya, dia beranikan diri. Hampir 2 jam dia bertukus lumus menangkap ular berkenaan sebelum haiwan itu dilepaskan semula ke hutan. Hakisan ombak bukan sahaja menyapu kediaman penduduk di tepi laut, tapi juga mata pencarian penduduk kampung di Batu Rakit, Terengganu. Peniaga dakwa warung tak dikunjungi kerana peminat ikan celok tepung takut berlaku kejadian buruk susulan hakisan yang semakin parah. Kesian mereka kan? Sebelum ini, 70 kilogram hidangan makanan laut senang-senang je habis. Tapi kali ini, untuk habiskan 40 kilogram pun susah. Baik, ini berita sedih buat peminat K-pop. Anggota kumpulan SHINee, Jong Yoon ditemui mati tak sedarkan diri di rumahnya di Chungdam, Seoul. Bagaimanapun, punca kematiannya sama ada bunuh diri atau sebaliknya masih lagi misteri. Jong Yoon dikatakan lemas dalam kepulan asap dan polis turut menemui arang yang dibakar di lokasi. Namun kakak artis berkenaan sahkan ada terima nota bunuh diri daripada adiknya itu. Baik, ini berita gembira kepada peminat taman tema air. Gelongso air 1 km yang juga terpanjang di dunia dirancang pembinaannya di taman tema Escape di Teluk Pahang, Pulau Pinang. Aktiviti mampu memberikan aliran adrenalin deras menaiki puncak bukit setinggi 420 meter dengan menggunakan lift duduk untuk berada di titik mula gelongso itu. Tarikannya boleh dinikmati tahun depan. Baik, cukupkan 5 cerita. Seperti biasa, kalau terlepas episod-episod yang sebelum ini, boleh tonton kami semula di astroawani.com atau cari kami saja di YouTube. Dan jangan lupa kongsikan dengan kawan-kawan ya. Baiklah, saya Nesh Hamzah. Jumpa lagi. Bye-bye.